warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aswan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Dengan ini mengapresiasi ya keberadaan ULT, Unit Layanan Terpadu LPMP Kelim Selatan, karena dengan pelayanan ini tentu saja akan lebih transparan, kemudian mempercepat informasi yang disampaikan. Dan pelayanan publik yang bagus memang harus disesuaikan dengan eranya gitu. Dan ini adalah era digital, teknologi informasi, dan LPMP Kelimantan Selatan, Provinsi Kelimantan Selatan ini telah melakukan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas, ya, pertama penggunaan aplikasi dan sama LPMP Kelimantan Selatan. Nah, sebagaimana tadi yang sudah saya coba, alhamdulillah sangat membantu sekali dalam memberikan layanan informasi terhadap kami selaku guru maupun sekolah yang ingin mengadakan ataupun ingin melakukan pelaporan ataupun pengaduan, yang mana aplikasi tersebut banyak sekali menu-menu ataupun yang data aduan yang tersebut. Cuman tadi ada sedikit mengenai apa namanya fitur yang di Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru masih sedikit, kalau bisa itu ditambah lagi dengan layanan-layanan yang sesuai dengan kebutuhan baik itu Dinas Pendidikan sendiri maupun oleh sekolah. Dan untuk yang fitur untuk aplikasi LPMP tadi saya lihat sangat lengkap sekali, sangat bagus, dan tadi sudah saya coba untuk melakukan secara online ya, untuk mengadu secara online. Mungkin tadi karenanya belum siap operatornya, mungkin untuk menjawab secara real time, secara langsung, dan mungkin itu bisa direspon juga supaya lebih cepat lagi tanggapan. Mungkin terima kasih teman dari SMP Muhammadiyah Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aswan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Dengan ini mendukung sepenuhnya LPMP Provinsi Kalimantan Selatan untuk meraih predikat zona WBK tahun 2021. Saya yakin LPMP sudah melakukan pelayanan dengan transparan, kemudian membuat standar operating procedure yang bagus, dan sehingga saya yakin LPMP Provinsi Kalimantan Selatan dapat meraih. Selamat ya untuk LPMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.